Banyak kacang. Berapa gram ni? 25? Banyak ni lebih. Pasal lebih. Kita ikut ikan bilis punya gram. Main raya. Kalau 25 gram kecil lagi lah. Kecil sikit lah. So ikan bilis. Tengok asap cik. Asap mana ni? Takut dia pakai ikan bilis kecil. Boleh nampak tak run kan? Okey, okay, tu tekan masuk. Okey, nampak frame drawing, manual frame drawing dengan jog, run dengan return. Okey, frame drawing nampak, tekan manual meh. Oh, dia turun. Ya, ni contoh kalau nak buat apa, manual ada sangkut, ada tinggal sikit, tarik. Okey, dia still seal lah kalau dia. Okey, tekan dia tak seal. Okey, kalau nak seal tekan jog atas bawah. No, tepi dengan bawah lah. Tepi dengan bawah ni tekan jog ah. Okey. 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 Ini weight tak ada lah. Weight ni untuk mesin lain auger ada apa? Kalau cup ukuran dengan sini lah. Okey, dia ukuran lah. Packing line tekan sini, dia akan lompat sini parameter setting. Kamu tekan nak berapa panjang? 1 atau 110, tekan enter. Dia akan jadi 110 yang packing line ni. Tadi yang normal yang kita set, saya siap 90 lah. 90. Okey, frame drawing speed untuk tarik frame yang lah kelajuan. Tarik kelajuan? Ya, tarik. Normal? Normal 9 sampai 12 lah. 9 sampai 12. Ya, lepas tu yang ni cutting angle ni semua tak perlu preuset lah. Okey. Oh, quantity stop pun tak perlu preuset, semua pun tak boleh. Screw auger pun tak perlu preuset. Okey. Okey. Okey, ini untuk masa iMac. On lah, tak ada iMac, tutup iMac, lah. iMac maksudnya? iMac ni contoh ada logo lah, dalam plastik ada logo. Okey. Okey, tak ada logo, biar saja. Oh, sensor. Ah, sensor tak ada logo, biar lah. Lepas tu, speed nampak 40. Dia bagi you tahu 1 minit ada 40 bag. 1 minit 40 bag. Ya, okey. Return. Parameter setting macam yang tadi tu. Okey. Return. Yes. Okey, accelerator switch ini. Okey, anda nampak. From Wabit. Back vibrate power. Okey. Nah, ini dua-dua back vibrate sini. Mana? Oh, vibrate power lah. Okay. Ha, yang hujung ah. So front ah, front ah. Ha, front vibrate. Dak. Ini yang belakang tu back. Oh, tu back. Okey. Lepas tu front vibrate untuk sini lah. Oh, situ. Sini lah. Okey. Okey. Sekarang asyik 6 oh. Okey, kalau tak mau on off. Sini kena off. Okey. Okey, kalau nak on on. Better on lah. Okey. Lepas tu vibrate time. Okey, from vibrate time tekan. Sekarang asyik-asyik 1 saat lah. Vibrate punya masa berapa lama? 1 saat tu. Laju sikit, lambat sikit tu. Okey. Lama sikit tu. Okey. Frame drawing switch ni, ini pun kena on lah. Okey. Okey. Siap lah sini, tak apa lah. Kami akan set vibrate lane tu tak perlu preset. Ini kena, ini tak perlu preset apa. System setting pun tak perlu preset. No, macam tu saja, biar saja. Jadi siap-siap you nak punya gram, run. Okey, packing yang cun, run. Tapi tak pusing? Tak pusing, okey, satu-satu dulu. Okey, okay. Lepas tu, okey, set suhu. Okey. Ada nampak suhu, tekan okay. Set. Okey, sekarang 120 kan? Kalau anak 145, set. Ubah ke nombor 2 main tempat. Okay. Tambah. Lagi ubah. Okey. Ubah yang nak dekat main tempat. Nah. Okey. Okey, set 125. Set yang lunak. Ini apa vertical? Oh, yang vertical. Ya, vertical untuk sini. Horizontal. Okey. Set yang lunak meh, tekan set lagi sekali dia akan lompat balik lah. Okey. Okay, baik. Yang bawah, yang ke bawah ni, kalau yang warna hijau ni yang you set punya suhu. Yang atas punya merah ni, tulisan merah ni untuk yang sekarang punya suhu. Okey, baik. Berapa darjah? Okey. On off switch. Frame. Okey. Frame maintain dekat positif. Negatif. Kalau negatif, okey, dia akan simpan balik.
simpan balik. Simpan balik. Nampak? Dia akan simpan balik. Okey. Jadi kami akan positif lah, positif roll out lah. Roll out. Okey. Ini pun ada jog, jog screen pun boleh. Okey. Dekat screen pun boleh, dekat sini pun boleh, dekat street ni. Oh, okey. Okey. Run pun, run memang masa pun ada dua switch. Satu switch dekat sini pun boleh. Satu switch dekat sini pun boleh. Okey, baik. Ini emergency lah. Okey. Kalau nak run, run dengan kad. Okey. Kalau tengok kad tak jalan kan? Okey, kad tak jalan. Angkat ni. Okey. Sini ya. Ya. Ini angkat. Okey, kalau nak free kan kad, kena stop. Okey. Stop. Okey. Frame ni tarik. Okey, ikut. Ikut sini, turun, naik balik, masuk sini, masuk sini, tarik turun. Ini buka. Nampak? Dia boleh hidup. Okey. Okey. Siap tu, simpan balik. Okey, okay. Nampak kalau simpan kadang-kadang dia tak, dia gear tak tune kan? Nampak? Plastik ni masih boleh bergerak. Okay. Tak boleh, dia kena macam ni. Kapit sampai plastik tak boleh bergerak. Dia kena kapit sendirilah. Ya, dia kena kapit nah. Okey, ni sat ni turun. Okey, ni dia ber, luar ni. Okey, masuk sini. Masuk sini. Sini. Okey. Sini, sini. Okey, lepas tu? Turun. Turun mana? Nampak? Sini. Oh, sini, bawah ni. Bawah ni. Okey. Situ, turun ke plastik. Lepas tu kena sambung kat sini. Sini. Okey. Okey, sekarang expired. On, on. Okey, ni expired punya. Okey. Di situ. Di situ. Okey, nampak dia ada bunyi kan? Ini dia keluar dari sini. Kejap. Masuknya dia. Dia tak masuk sensor. Nampak frim ni dia sudah masuk dalam sensor. Nah, kena okay. Sari bunyi. Check ni. Oh, sini. Oh, sensor lah. Kalau dia, sari frim habis atau habis, dia akan bunyi lah. Ah, dia akan bunyi lah. Okey. Okey. Lepas tu tekan run. Nampak? Jalan spring sekali, jalan spring sekali. Oh, dia princess siap dah. Ya. Spring sekali. Mana jalan, atas? Spring sekali. Dia scan kat mana? Dia tepek kat mana? Tak, sensor kita pasang siap dekat dalam. Okey. Kat mana dia print? Tak nampak. Tak, dia tak print pasal kita tak pasang lagi dekat sini. Oh, tak pasang lagi. Ya, dalam ni lah. Okey. Kalau dia nak pakai, nak pakai function ni, okey. Yang ni saja. Temperature lah. Temperature kemakan kita set sampai nombor 3 ya. Tak nombor sampai sahaja. Tak pi sampai nombor 5, nombor 3 saja. Switch kalau ni tutup, tak jalan. Tak jalan. Mesin jalan tak? Mesin jalan tapi printer tak jalan. Okay. Kalau nak mesin jalan, printer nak jalan, on. Dua-dua ke atas. Okay, ini untuk signal sensor lah. Okey. Okey. Lepas tu kalau nak tahu dia in sudah dekat tak dekat belum, try check. Tekan check ni dia akan tendang sikit. Jangan tengok. Dia akan print sekali. Okey. Oh ni. Oh. Okay. Kita tekan atas betul tau. Ya. Okey. Kita check ni apa tekan dia huruf dekat dia atau tidak. Okey, kalau tak mau off lah. So ni dia print di mana ni? Dia print okey. Yang ni adjust. Tak pasang lagi dah ni. Tak pasang lagi. Dalam beg tu semua dah bagi siap. Buka longkat nut ni. Kiri kanan. Kiri tengah. Kiri kanan, depan belakang semua boleh buka. Kena pasang dekat situ. Kita dah bagi siap. Huruf dekat sini. Huruf tu okey. Ini temaga lah. Temaga dia. Okey. Okey, dulu semua dah bagi siap lah. Okey, baik, baik. Okey. Okey, itu saja kan? Itu saja. Okey.